Kembali di Nen 24, Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu gagalkan pengiriman petasan dalam jumlah besar. Petasan yang dibungkus untuk mengelabui petugas tersebut rencananya akan dikirim ke Jakarta. Tersangka yang merupakan warga Rambatan Wetan, Indramayu, Jawa Barat ini digelandang petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu karena kedapatan membawa 1.700.000 butir petasan yang akan dikirim ke Jakarta dan Banten untuk dijual selama bulan Ramadan. Sebelumnya petugas mencurigai mobil tersangka ketika melintas di jalur Pantura. Petugas pun memberhentikan mobil pelaku dan mendapati tumpukan karton tertutup rapi yang berisi jutaan butir petasan yang dibungkus dalam kemasan rapi. Sekarang kita amankan 1.700.000 butir petasan yang rencananya akan dipasok daerah Bandung dan Jakarta. Ada berapa orang yang diamankan? Sampai dengan saat ini masih satu orang yang kita amankan, yaitu di daerahnya di daerah Sindang. Pihak kepolisian akan terus melakukan razia pada pengiriman petasan, terutama saat bulan Ramadan. Baik penjual maupun yang memainkan petasan dapat dikenakan pasal 187 KUHP tentang bahan peledak dan diancam hukuman 12 tahun penjara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka ditahan dan masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Indramayu. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.